Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, berikut saya perkenalkan jig pledging. Jig pledging dengan di sini tambahan row wrapping atau untuk melilit anak panah, melilit benang pada anak panah. Nah, ini penampakan asal-asalan. Untuk jig pledgingnya kita pakai sistem jepit dua sisi, jadi sebelumnya kita tandai dulu tiga titik yang kita mau tempel dulu. Saat kita taruh sini, ini kita tekan sampai dia menempel. Nah, ini posisinya sudah di tengah, sudah di tengah. Nah, proses selanjutnya kita buka klipnya. Nah, di sini kita tempel bulu, baru kita jepit posisi bulu. Bentar, cara bukanya juga cuma diangkat sapnya aja. Nah, ini yang kita udah ada bulu ya. Jadi prosesnya itu dipegang sama jempol, ini ditekan. Nah, ini udah persis di tengah. Jadi posisi bulu nanti ditempel di sini. Clip diratain. Kita kasih jarak kurang lebih 2 mili. Kita clip. Nah, di sini nanti kita tetes pelan-pelan. Ini dibuat miring agar dia enggak tumpah ke sini. Enggak terlalu miring ke sana pun, ini 45 derajat biar dia enggak lari ke bulu. Nah, itu kurang lebih cara untuk menempel bulu, nanti diputar. Nah, yang kedua untuk melilit, ini saya buat untuk 4 in, nggak bisa untuk 5 in karena dia mentok. Nah, cara masukinnya, row ditaruh pada selang ini, mohon dimaklum asal jadi. Nah, ini selangnya diputar, jadi dia masuk. Nanti kita lilit benang tinggal putar. Nah, ini penampakan asal-asalan tanpa konsep, yang penting bisa diri, yang penting bisa nempel. Mudah-mudahan konsep ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.